Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama main dak menjawab salam mambo kalau makan doa dak balaki itu dah. Kayulah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min linsani yafqahul qawli. Puji beserta syukur selalu kita untaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah, walaupun hari hujan di siang tadi atau sajo tadi, alhamdulillah barakah keyakinan kita bersama lah bisa kita hadir ke masjid yang megah itu dalam rangka memperingati nuzulul Quran sekaligus jamuan berbuka puasa bersama di jam 6 tadi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid akan selalu mendapatkan fadilah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian selawat dan salam kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas susah payah beliau membongkar umat dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, yukhrijuhu minaz zulumati ila nur. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, kemudian yang sama-sama kita hormati segala guru-guru yang hadir pada malam kini, seterusnya kepada seluruh angkuni nikmama, alim ulama, para imam khatib, tokoh-tokoh masyarakat, kaum ibu dan kaum bapak, pusako dan sumando, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ibarat orang mabuk kambui, kita awai melah sudui kasudui, dek karano wagi lah bansua lawui, uncik matu awak alah agak batawui, labia-labia dan dapik pasanda di sudui, ancak kita masuk ke tujuan demi kasui. Ini sesuai wak tuak. Yo kan di sudui. Sengaja kita hadir pada malam kini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Iyo itu tujuan awak tua. Dia mau sebelum kaji dia mau baca macam baturi tarang awak. Dia mau dalam mengaji kok namanan kama sanda basanda. Kok namanan kamu junju mau jualah. Kok namanan kamu pulang tasasak pulanglah. Tapi tinggal sedekah. Ayo, awak banyak utang semua awak. Iyo dah. Nanti dah dia bocik saja. Apa? Apa? Ama kuat ya dah. Sabo bocah lihat kalau lah dapat dia kuat dah tu nanti duit apa? Iyo dah. Ayam sakandang dapat dia kuat mati ke sakandang tu. Jadi awak sabanya kok dapat tu dia kuat. Dia kuat tu awak ama kuat. Aku ada membawa ubik tangka kuat. Ada doa. Aku bacuan, awak simaan. Ya bu awak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bako wala laki-laki kau nak mana baca. Lu tak tahu ya. Lah melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ilaihi raji'un. Ah, janda ihna bacok kok. Waduh.
pangeran di sampiawa makwa bisi abdi katalek. Abo suara ngomong gak batu abo itu mesti ada. Ayo putih dua juta persuai putih di minum bahan. Nuzul Quran artinya nuzul artinya turun. Quran artinya bacaan. Jadi nuzul Quran turunnya bacaan Al-Quran. Bila Al-Quran itu turun patah akai di malam Sinayan di tujuan paling Ramadan. Balalamo Al-Quran itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Angko dua je satu aja. Sedang lo apa dah? Barabanya nan turun tadi baca dek guru kita tadi. Salatui ampe bale sure 30 juz larai bapihi kudalil mur. Al-Quran yang 6666 ayat dibagi kepada dua pembagian. Yang pertama namanya ayat mutasabihat. Namanya ayat mutasabihat seperti alif lam ra. Alif lam mim Toha Yasin. Itu tidak ada orang yang tahu arti dan makna ayat mutasabihat. Jangankan kadake sanggal rasul, kadake ulama, kana bisa do dak yakiakan makna atau arti ayat mutasabihat. Kan apa? Mungkin ada rahasia di balik makna itu. Yang kedua namanya ayat mukamat. Namanya ayat mukamat yaitunya ayat yang menyatakan masalah hukum. Dibaca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, kad ja'akum min rabbikum sifaa'un lima bisudur wa hudaw wa rahmatan lil alamin. Ancak dah pakai min agak dah. Kecatuan dalam Al-Quran, wahai manusia, sesungguhnya telah datang daripada Tuhan kamu. Apa itu nan turun? Apa itu nan datang? Mau izzatun sifaun lima pisudur. Pelajaran sekaligus ubek dado. Wahudau warahmatan lil alamin. Apa itu? Ubek dado. Ditambah dengan ayat celai. Unzila bihil Quran hudan linas wa bainati minal huda wal Quran. Turunnya Al-Quran itu apa? Hudan linas. Petunjuk untuk manusia. Wa bainati minal huda wal Quran. Pancaraian antara yang hak dan yang batal. Aku nyoba bantu Al-Quran itu. Bu, layak tu rumah awak bu? Layak tu rumah awak kau? Layak cok dibaca? Layak je lah, bu kena baca dia dah. Sebagian layak Al-Quran ku di Bali. Sudah di Bali, lancar disimpannya dalam lemari. Sudah disimpan dalam lemari, lemari ku bak kunci. Lama maki Al-Quran ku dalam lemari. Ya Allah ya Tuhan, sejak mulai yang mau dibandingin dia punya rumah tidak pernah dibaca sekali Allah gitu. Mati jolah rumah ku bahaya Allah. Dan kece Al-Quranul alamati yang rumah baru dibuka Al-Quran baru dibaca. Yo tak kaitu ayo lo kece
Al-Quran dalam kehidupan awak bagaikan kompas atau pedoman. Karena kita hidup di atas permukaan bumi, bagaikan kapal yang sedang berlayar di tengah lautan yang amat dalam. Pulau jauh nan kaki kita tuju, lautan dalam nan sedang kita seberangi. Badai dan topan akan datang menghantam. Maka jadikanlah Al-Quran dan sunatu Rasulullah sebagai obor penerang ketika kegelapan untuk menuju salamai dari dunia, salamai sampai ke akhirat. Inna lillah wa inna ilaihi. Ado satu lagi. Ado macam hukumnya ado. Bajalan diatur. Iyo bu. Mangece diatur. Nikah diatur. Bacarai diatur. Ada aturan. Kau bajalan awak ba. Ndak boleh nunggu je dia kat orang. Ndak lo boleh aman aku je dekat orang. Ndak lo boleh aman ni randah je berjalan ke. Ndak lo boleh ngong pengong je berjalan ke. Kalau nak nunggu je jalan ni nak bercalia-calia kiri kanan dah. Aku yang itu. Ha? Landeh bahagia. Awak lah kecenya landeh. Kalau mana aku aja jalan bang, nggak lo boleh. Engong pengong deh, nggak lo boleh. Kau meninggal dah deh, nggak lo boleh. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tansiru bil ardi marhan. Maka janganlah kita wajalan dia di dunia kau dalam keadaan sombong. Mana sombong kau? Langsung dia waktu ya aku kesuai. Mani ada bantu awak nak paling hebat kurang pun di bawah awak satu eh atau nama itu sombong. Walatan sirupil ardi marhan, maka janganlah kita berjalan di atas permukaan bumi kau dalam keadaan mantiak dan sombong. Cuma apa sadangin lo ukuran wak mana kuah berjalan mana kuah. Ukuran wak mani ganda mani ganda. Ukuran wak mengong awak mengong. Iyo teka itu. Nangka dimakan diatur. Kecetuan dalam Al-Quran, kullu mirzikilah halalan taibat. Makanlah segala rezeki yang diagi Allah dengan syarat halal, baik, barasia, randa terang, batarang tarang, lai datelai, bajalai jalai, manjujui, dinan salasai, manyawa, dinan jania, nan halal, kecian halal, nan haram, dan kecetuan lah. Oi, lai jalai tua. Lai jalai. Bu. Bu. Pak. Awak lalu di pala ulang. Nam punya pala ulang. Nam punya kalambia ulang. Nama nanam kalambia ulang. Pas awak lalu, nampak dia awak kambia kalapo dua tandan. 30 buah banyak eh. Awak lalu di pala ulang. Nam punya pala ulang. Nam punya kalambia ulang. Di bawah pulang dah. Hehehehe. Ambo tanyuan di bawah kalau dia tu pulang indah, iyo mana indah? Alhamdulillah. Yola sembunyi lah. Tu bau cap ampu batin deh awak. Sudah itu bursin durian, awak lalu di pala ulang. Pas awak lalu di bangka durian ulang, nak punya pala ulang. Dan awak lalu di pala ulang, nak punya durian ulang. Awak lalu gage durian tuan pebuah, ladang-ladang uangnya. Di bawah pulang indah. Ada ke? Kalau tiba di durian,
siapa punya durian, lang siapa punya pala, lang siapa nama nana, lang bako dan biar dewa. Sagalo nan masuak kalakuan awak, kulu mirizkilah halalan taibat, makanlah rezeki nan dia gialah, tolong itong hala juara me. Iko, halo deh tua, nan punya pala wah, nan punya duyan wah, nama nanam wah, awalanu wah, itu tua, gaya duyan wah, dibawa dewa pula, iyo tau. Ana bau gang lah. Jadi satyo nang gage di bau gang, gage bini ulang di bau dua. Tak bisa. Akulah nan Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an ba, kalau ndak punyo wawa, ndak halal kita makan do. Iyo tak tahu. Iko di bawa durian di anak tiga buah pagi. Ah, oi yo, alhamdulillah nah. Cari balia, cari balia. Tolong itu. Kokong awak kok memang keteknya Pak Bu. Lupanya sangat dalam putangan. Tapi kalau tidak ada sari yang ada, Musa cie kok dulu ini lah mereka. Iya dong. Tunggak Musa cie dulu. Garami dulu. Alay. Tembok dulu. Sebut ya. Kareken dulu. Basi yang kerlului itu mulai. Kalau tidak ada basari yang rakuan awak, maka sari yang rakuan awak, kulu mirizkilah halalan taibat, makanlah segala rezeki nanti aja Allah dengan sarai halal, bahia, barasia, rambatera, batarangtara, laidatelai, bajalai-galai, majujui dina sarasai, manjawa dina jamia, dan halal kecengalah. Awak kamangulai. Oi, Bu. Awak kamangulai. Iyo. Inda ado sarai awak. Diminta sarai ke sabalah rumah. Minta dan sarai sabatang baane. Adan kamangulai, upoe sarai nda ado. Diminta sabatang, diambil saupun nan sabatang halal, nan saupun haram. Ini jelas tuan. Hei, ini jelas tuan. Tolongan wangan. Aduh, orang kama suak kalakuan wak. Akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Dua orang malaikat yang menulis. Mungkrakit atif. Rakit akan menulis kebaikan awak. Sati tiak tidak hilang. Sabari tidak lupa. Apapun kebaikan awak buat selalu ditulis di rakit. Atif akan menuliskan segala kejahatan awak. Sabari tidak hilang. Sati tiak tidak lupa. Cie-pie kacang awak makan di lapau pak. Tak tulis di rakit itu. Bu. Bu. Kau ditolong dosana awak bagalek tolonglah. Kau kadi masak sambal masaklah. Lah masak sambal ayam, lah masak sambal gandang. Kau nanda awak minta elo-elo. Iyo to? You understand? Yes. Wah tua. Hebat lo waktu tua kan lah lagi deh. You understand tu dia tahu mak ngerti itu. Hey, hey. Nanda awak ke pulang minta lelak. Minta dan sambal aku gaduh sahih banyak. Dan ke pulang anak dan makan. Dia. Minta. Iko dicali yang gak punya rumah. Alik sedang telinga. Dimasukkan sambal gandang ke lama soy. Sudah dimasukkan ke lama soy. Memasukkan ke gunung kain. Dan pulang. Nanda ambil sambal. Nanda bila-bila je lah. Tu bahamu aku membungku aku andai kau. Kerampang dan dikuat. Nak uang sama kandang ane dia doa. Atolong jago segala nawa makan. Makanlah, minumlah, carilah rezeki. Harit daka, nomed daka, langkahlah kaki awak, kama dua pai. Tapi segala rezeki nawa makan, tolong etong halal juara.
kita masuk ke padi, awak pai babuhu, awak lalu di pematang sawah juga, padi orang sedang masak, dia biasa tangkai, dia tak harap. Ini jelas pak. Orang mulai matanam, mabajak di pangku orang, di sisi orang pematang, di siang orang, di racun orang, di rawa orang padi orang. Orang sampai bulan menanti, awak lalu ambil aja setangkai. Nak setangkai awak ambil tadi, sampai bulan dinanti orang, awak beratuk dia awak. Bawa pemain, haram. Terus. Terus. Alah kareh kaji tau. Anu lelah. Ayolah madah awak. Bo. Bo. Judi tu halal haram. Tu senek jam jawab. Bo. Judi tu halal haram. Mako botanyo ke ibu-ibu orang laki-laki dak tahu hukum ai dah. No pandai main je ke. Ulang melihat. Judi tu halal haram. Haram. Mana ayah anak awak 2 juta ikarayo. Dia gianyo ke awak. Dia jan awak ke piang tu. Siapa nak jangan kepiang tu cari betul eh. Ada uang abang disayang, tidak ada uang. Ah, terengah lewat. Awak pun boleh tutup eh. Dah bagi kepiang awak kau kahad ego. Yo bu, yo. Hati-hati awak pak. Duya kini hati-hati awak ibu-ibu kau mata duitan. Baiklah ada. Yoda, tolong bang langkah suah tapi dia sudah lebar di suah. Lapan mewah puasa sabulan, lalaki awak tarawih sabulan, ladiagia zakat fitrah sudah layu awak takbir. Allahu akbar. Sudah lebaran, sudah bermahal-mahal, sudah bagayau, paminon tua ke dunia. Aku lah jatuh ke jurang dia. Tolong jago. Banyak orang yang makan tempat arwewa, walau tanda akan yahudu wala nasara, hatta tetapi amilan tahun. Maju awak kerajo ni minumlah. Tapi itu adalah juara. Kau dua hari lepas upak makan pek kacang tujuah kecil tujuah. Kau tujuah pek kacang makanan. Bagaimana saya ini? Berhasil. Kau enggak lo bertanya. Nyona makan pek kacang. Apa tanya lo kau enggak? Bagaimana saya tadi? Di makan yang tujuah dibayar 3. Kau lepas pek kacang 3. Kau bisa tengah. Mana kapan bro enggak lepas tiwani ya lah. Tolong itu. Kolah awak buwebo. Nggak ada pada musang awak. Dia biar di pala uang tanpa izin. Haram. Anak dan cucu awak memakan kolah yang tidak halal. Di sabo anak kau. Cien pada musang. Amat kue. Ikolah tanpa jatuh hamba-hamba Allah. Terkadang kajilah tinggi. Imanlah kuat, sumbayang rajin, musajidlah tak bangun, surau lah sudah dibuat, gajilah tinggi kepada Allah, Al-Quran lah apa, tapi makanan rasanya kuat, ikut sampai jatuh hawa, apalagi kalau makan makanan nariba. Na'udzubillah min zalik. Kita bermohon kepada Allah, semoga segala yang kita makan dan masuk ke kuasa Allah, dan kita minum dapat barang yang halal, berkah dalam kehidupan Allah, selamat kita dari dunia, selamat kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Walhamdulillahirabbil. Puasa diatur. Aceh Tuhan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallah.
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bab puasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dimau yang nam beriman untuk bab puasa. Iyo benda. Bako dak orang Islam dimau, bako dak ada ayat ya ayyuhal muslimun. Tapi yang ada ya ayyuhal iman, orang nam beriman. Tado Tuhan sayang kada kira nam beriman. Alah dibawa itu wajib bab puasa. Sabaruna puasa mangawa dulu. Sebelum puasa mengawa dulu. Balimau. Iyo balimau. Iyo aja lah yang budu-budu. Kau poin dah. Iyo. Kama apa yang balimau? Kama? Katiam. Kapatai kata. Iyo. Iyo baca itu lah. Kada jam 1000 gitu ah. Ndak. Tudak bali mau na bae, bali mau na bae to. Nam bali mau cago tuo tu dulu, jam 5 bisu awak ka puaso, jam 5 sore ko awak mandi dibaco doa. Nawaitul husla, sunatan liaza ramadana, lillahi ta'ala. Sangaju aku mandi, membasuh tubuh aku, karena masuk ini bulan Ramadan. Lillahi ta'ala tunaen di Bali mau sampai di atas kapal loak sudah itu di batu niai nawaitu saumagadin an adae pardi sari ramadana afi sanata lillahi iyo itu doa itu orang kadang itu tua orang aduh apa sedua murah jangan nasiku sakapapa deh telah tak keparan. Wasoku sebulan tape manahan kelaparan tu denang na boy itu tu pantun tu dah doa nan doa aku ba nan dah buat contoh ni ah masuk bulan puasa wajib kita ba puasa iyo tu ada orang ni ndak ba ndak puasa ada ampe macam eh. Nah nampak kau tak ada puasa di bulan Ramadan. Nama tu dah nampak. Nampak tamu anak-anak nan adun bandi adun baka. Pada kete adun baka, adun ditumbuh yang kalai, adun bandi lai. Apa dia jadi mau kok siang hari itu? Yo dah, dah bayar bayar. Tampak pada ketek kuwo mau kok lama uban siang hari bulan puasa. Dan punya jadi harap dalam hati dia sebuah ini. Pada ketek bau uban mau kok. Dan bebeyak sama bapak. Nyolun tubuh hakalai. Padialah makan di pamatang sawah. Biarlah makan di bangka sawit. Biarlah makan di lapau mau kok. Sama dong ini akan tumbuh. Ayalah. Oh si kau dah tua, siapa tu? Nyokalah tua tu aku bau pan, dah payah nak tu pada kete bau pan namu Nyola masuk sungai, pada kete masuk sungai namu Tapi kalau anak awak kete, anu pandi anu bakalai aja kete tengah nyola nyola, kadang tak bau bau di jadi perangai. Kalau anak awak diajak puasa. Kau sebagai lamu anak puasa. Kalau tak lo sampai dia mampik dia anak. Apa sebuah ikan ada? Lepih dia puasa juga. Ibu ya macam dia. Ndoro ya senik dia. Lepih aja lah. Dah ke bapak agak dah. Sedangkan ayah nak tua dah. Dah puasa dah nama agak dah. Sampai kau kan tak ada. Ayolah. Boleh melihat. Yang pertama anak-anak yang alun balia, alun beraka itu dakwaan, dak puasa di siang hari di bulan Ramadan.